Ayo kita liburan, let's go. Keren banget pantainya. Wih. Ih, ada tukang jualan. Wah, ada es kelapa, teman-teman. Kalian lihat enggak? Ada mystery box. Wah, ada petasan. Ya halo semuanya, ketemu lagi bareng aku Pipin. Dan di video kali ini kita bakal nge-showcase ya teman-teman, atau nge-review updatean terbaru PKSD sesuai judul. Dan di video kali ini Pipin bakal nge-showcase doang yang Pipin tahu aja. Mungkin next video Pipin bakal nge-showcase ini teman-teman. Nih ada paket liburan. Kalau kalian setuju, kalian komentar di bawah ya. Nanti bakalan Pipin review. Nah buat kalian yang kemarin sempet nanya-nanya, bang gimana katanya mau bikin konten tentang cara jadi konten kreator Pika XD. Ini by the way tempatnya rame banget ya teman-teman, rumah aku. Nah caranya gampang banget, tapi mungkin di next video ya teman-teman. Yang bakal ngasih tutorial juga bukan Pipin, tapi Kak Alpin, oke? Jadi tungguin aja next videonya ya teman-teman. Dan yaudahlah, daripada kita banyak ngomong teman-teman, kalian makin penasaran, kita langsung aja ke updatean terbaru PKXD, let's go. Oh iya ada mystery box juga teman-teman, let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja review updatean terbaru PKXD ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat jalanan di depan rumah kita semuanya jadi pasir teman-teman. Jadi suasana-suasana pasir pantai gitu loh teman-teman. Terus kalian bisa lihat tuh, lihat, kalian lihat gak? Di sebelah sana ada matahari dan juga ada pesawat teman-teman. Gila. Dan di pesawatnya itu kalian bisa lihat, coba kalian lihat lagi, ada mystery box. Wah gimana cara ngambilnya ya teman-teman? Wah kayaknya kita harus naik ke sana deh teman-teman baru bisa ngambil. Oke nanti kita bakal coba ya teman-teman. Ya oke teman-teman, sebelum kita jalan-jalan ke playground, Pipin bakal nge-review atau nge-showcase beberapa fitur baru yang ada di updatean terbaru ini. Nah fitur-fiturnya itu ada ya, bisa kalian lihat teman-teman, di sini ada event pass. Coba kita klik. Wow keren teman-teman, ada event pass lagi. Dan di sini Pipin udah otomatis premium ya, mungkin karena kreator atau apa, Pipin nggak tahu teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, kita coba yang gratis ini, kita dapat baju. Weh, keren bajunya, ada mataharinya. Sedangkan yang premium, Pipin dapat kepala dino. Nah ini Pipin nggak tahu nih buat apa teman-teman, apakah hiasan atau bisa dipakai ya? Oke, dan di sini sampai mentok. Banyak banget teman-teman. Ini menurut Pipin kalau kalian mau sih worth it ya teman. Ih bajunya keren yang terakhir, dan dapat balon juga. Oke kita back lagi. Wah rame teman-teman. Kita halo dulu. Halo. Wah terus di sini juga ada yang baru ya teman-teman tuh. Emoticon ini, matahari, lalu ada hujan ini teman-teman. Terus di sini juga ada. Oh sangat panas. Aku suka liburan teman-teman. Ada pohon tiba-tiba. Gede banget. Oke ada yang minta, ada yang foto teman-teman. Oke kita dadah. Gila rame banget. Nah abis itu tadi selain event pas tadi, di sini juga ada gambar tas. Nah aku nggak tahu nih. Dapat apa ini? Ini tongkat kah atau apa? Coba kita buka. Oh ini tuh kayak petasan. Coba di sini kita bisa pakai. 1, 2. Hore. Ini seharusnya ada. Wih ada stiker, kita dapat stiker. Seharusnya ada suaranya tapi Pipin matiin teman-teman. Yang jelas di sini ada tas. Lalu ini. Oh ini tuh kayak gini tuh. Keren. Udah kita masukin lagi. Terus kalau di baju ada apa ya? Kita ganti baju juga deh. Eh salah dong, ini teman. Ini baju. Oke kita bakal ganti baju dulu. Karena ini suasananya lagi summer ya teman-teman. Yoi, kita pakai celana pendek. Wow, keren. Yang mana ya? Ini aja deh. Ih, tapi aneh teman-teman. Kocak. Nah, ini aja. Nah, bagus. Abis itu kita nggak usah pakai topi. Sepatunya kita ganti sendal aja. Ada sendal nggak sih aku? Wah, aku nggak punya sendal. Nah, ini aja sendal hotel. Oke, langsung teman-teman. Kayaknya sih nggak ada yang baru tadi ya di toko. Aku nggak tahu juga deh. Terus di sini, di samping koin kita ada gambar toko teman-teman. Nggak tahu nih apa. Oh ini untuk melihat ini ya. Ini ada apa? Ya mungkin Pipin bakal beli dan bakal review juga. Tapi nggak tahu yang mana, kalian bisa komen aja di bawah ya. Ini ada berkas liburan. Ini kayaknya yang paket lengkapnya deh. Oke, yaudah kita langsung back aja. Kita cobanya di next video aja ya teman-teman. Sip.
Oke, kita langsung jalan-jalan aja ke playground karena aku penasaran juga di playground ada apa. Oh iya, ini tuh, tuh lihat towernya sekarang jadi kayak pohon gitu loh. Keren ya. Asik. Oh, di tulisan kita di belakang bajunya ada vacation 2021 tuh. Nah, ini buat kalian yang kangen liburan karena lagi pandemi corona juga. Jadi kalian bisa liburan di sini. Terus di sini ada pohon kelapa. Oh, wah banyak banget teman-teman. Dan di dalam kolamnya juga di update ya, ada pizza. Terus di sini ada apa nih? Terus di sini ada kerang juga. Oh, asik teman-teman. Di dalamnya juga tuh di upgrade-upgrade ya. Ada terumbu karang gitu. Terus ada donat, ada boneka juga tuh. Terus coba kalau di sini, oh di sini ada tempat ini teman-teman. Di sini kita bisa beli ternyata 100. Oke, nanti deh kita bakal coba. Terus di sini ada abang-abang. Kenapa lu, Bang? Ini jualan apa aja? Oh, ada air kelapa, ada gelembung merah, bola dayung, ada layang-layang. Bisa main layang-layang berarti. Oke, kita beli air kelapa aja deh. Kalau kalian mau penasaran sama yang layang-layang mungkin di next episode ya. Oke, terus di sini ada paus. Kenapa pausnya ditaruh sini? Tuh, kita megang es kelapa, teman-teman. Terus kita lihat lagi di sini. Wah, ini pokoknya semuanya suasananya jadi kayak di pantai gitu, teman-teman. Asik, benar-benar kayak liburan kita. Sedangkan kalau di tempat-tempat lainnya ini kayaknya nggak ada yang berubah deh. Oke, kayaknya emang segitu doang, teman-teman, di area pantai doang. Dan ini by the way kita banyak banget yang ngejar. Dan kayaknya kita bakal coba untuk ngambil mystery box, teman-teman. Tuh, kalian lihat gak? Ada mystery box. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Kayaknya kita harus naik ke robot ini, lalu ntar kita bakal loncat ke sana. Tapi aku nggak tahu sih, aku nggak ada armor terbang. Semoga aja aku bisa. Oke, udah beli satu, kita beli lagi, teman-teman. Jadi kita harus naik dulu ke atas robot ini. Oke, semoga aja sempet ya. Wah, aku nggak bisa lagi. Kayaknya kita harus beli armor deh. Oh, bisa. Nah, kita tunggu di sini, teman-teman. Pas dia lewat, kita loncat. Apakah tapi bisa ya? Oke. Kita minum lagi. Semoga bisa. Ya, tetap dong. Gimana dong? Oke, kita beli lagi, teman-teman. Oke, ini karena handphone Pipin kentang, jadinya Pipin agak ngelek-ngelekan. Semoga kita dapat ya, teman-teman. Kita jangan terburu-buru. Kita lihat apakah dapat. Dikit lagi. Kocak. Aku gak dapat, teman-teman. Oke, kita coba lagi. Ya, jatuh. Oke, sekarang aku udah ada di atas lagi nih sama banyak orang. Dan ya, kapalnya masih jauh sih pesawatnya. Yang jelas buat kalian nih yang mau ngambil mystery box, kalian bisa langsung aja ke atas sini dengan power up. Beli cuma 20 koin doang, teman-teman. Habis itu kalian tinggal nungguin aja deh pesawatnya. Dan harus timingnya tepat ya, teman-teman. Atau kalian kalau punya armor, bagusnya lebih pakai armor, teman-teman. Karena lebih gampang, bisa terbang. Sedangkan kayak Pipin sekarang, Pipin gak punya armor. Dan ini, deket. Nah, udah deket nih, teman-teman. Kita lihat pesawatnya. Kita harus standby di sini. Ya, power up aku habis lagi. Cukup gak ya? Nyampe gak ya? Oke. Gak nyampe, teman-teman. Kayaknya kita, banyak buat pet. Ini peliharaannya banyak banget pada taruh di situ. Ya oke, teman-teman, kayaknya emang Pipin gak nyampe deh. Kayaknya harus pakai armor gitu, teman-teman. Soalnya Pipin ngeliat YouTuber lain juga ada yang pakai armor dan mereka dapet. Sedangkan Pipin tadi gak dapet. Yaudah, Pipin udah nyobain 3 kali dan gak berhasil, gak apa-apa. Tapi buat kalian, silakan kalian coba juga ya, siapa tahu berhasil. Ini Pipin gak apa-apa kan gak berhasil, yang penting Pipin ngasih tahu lokasinya ada di mana. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama paket liburan yang ada di toko, yang ini packnya ya, teman-temannya nih ada paket bintang liburan. Kayaknya kita akan cobain beli yang paling ujung, teman-teman. Nah, ini paket yang liburan ini. Tuh, banyak dapetnya. Keren kayaknya deh. Oke, kalau kalian penasaran mungkin di next video bakalan Pipin review. Tapi kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Yang jelas kalau kalian pengen, kalian komentar aja di bawah dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dan ajak teman-teman kalian biar channel Pipin makin rame ya, teman-teman. Oke. Yaudah, berarti gitu aja teman-teman video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan Pipin dikejar-kejar. Rame banget. Dadah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tungguin next video ya. Pipin bakal review event pass dan banyak lagi.